Pelaksana tugas Gubernur Aceh Nova Iriansyah menerima kunjungan silaturahmi keluarga besar Persatuan Menembak Angkatan Darat Perbakat Aceh yang dipimpin Ketua Perbakat Aceh, Brigjen TNI Joko Purwo Putranto di Pendopo Gubernur Aceh, Senin 13 Juli 2020. Brigjen TNI Joko Purwo Putranto yang juga Kasdam IM tersebut datang bersama Ketua Harian Perbakat, Sab Rafiq Sabri, serta para pengurus perbakat lainnya yang berasal dari kalangan sipil dan militer. Joko Purwo menjelaskan silaturahmi dilakukan untuk membangun sinergitas perbakat Kodam IM dengan pemerintah Aceh. Kunjungan itu juga dilakukan untuk menyampaikan program kerja perbakat terkait persiapan pengkaderan atlet menembak dalam menghadapi PON 2024 serta meminta dukungan pemerintah Aceh terkait hal tersebut. PLT Gubernur Aceh Nova Iriansyah menyambut hangat kunjungan silaturahmi perbakat dan mengatakan pemerintah Aceh mendukung semua upaya yang dilakukan demi kebaikan Aceh. Pemerintah Aceh pada dasarnya mendukung semua kegiatan untuk kebaikan dan kemajuan Aceh, kata Nova. Terkait persiapan PON 2024 di mana Aceh merupakan tuan rumahnya, Nova mengatakan akan mendukung upaya persiapan yang dilakukan oleh perbakat.